Okey, dah 9.35 eh. Okey, kita akan mulakan apa? Orientasi kita pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Okey, minta semua pelajar on camera eh. On camera. On camera. Okey, kita mulalah. Ada 27 orang daripada 33. Maksudnya 6 orang. 6 orang tak ada. Tak apa, kita mula. Yang ini cikgu rekod ni. Nanti cikgu akan post dalam grup lah. Apa? Aktiviti kita pada hari ni. Orientasi kita pada hari ni. Okey, dah makan semua ni? Boleh on mic tu? Dah. Dah. Dah cikgu. Makan, eh? Belum. Dah cikgu. Siapa yang belum tu? Belum. 9.30 tak makan lagi. Lama ni sampai pukul 11.30 ni. 11.30 sampai pukul 11 ni. kalau kamu nak makan, boleh makan eh. Sebab kita secara santai je, bukan secara formal ni. Ni tak belajar ni, orientasi je. Kalau belajar tu tak boleh lah. Kalau nak makan kudap-kudap ke apa, cikgu benarkan lah. Okey, untuk hari ni cikgu akan baca tentatif dia. Hari ini adalah pengenalan tentang subjek-subjek tingkatan 1. Para guru setiap subjek ataupun penyelaras setiap subjek mata pelajaran telah menyediakan satu video bagi subjek masing-masing untuk dipertontonkan kepada pelajar tingkatan 1. Berkaitan dengan subjek-subjek tersebutlah. Okey, kita cikgu akan play video eh. Ya. Okey, yang pertama subjek matematik. Dapat tak? Nampak tak orientasi tingkatan 1 tu? Yang warna kuning, merah, biru tu. Nampak. Nampak eh? Okey, cikgu boleh. Nampak. Sound bunyi tak sound? Sound bunyi sound? Tak bunyi.
Okey. Habis matematik, cikgu akan play seterusnya bahasa Melayu. Pengenalan subjek bahasa Melayu eh. Okey, itu pengenalan subjek bahasa Melayu. Sekarang cikgu mainkan video subjek RBT. RBT ini reka bentuk teknologi. Kalau dulu dikenali sebagai kemahiran hidup. Menyediakan pendidikan aspek dan
Okey, habis RBT. Kemudian cikgu akan play video pendidikan seni visual. Okey, habis video pendidikan seni visual. Cikgu akan play video pendidikan Islam.
Okey, habis video pendidikan Islam, seterusnya cikgu akan play video PJK, pendidikan jasmani kesihatan. Okey, habis video PJK. Seterusnya video sejarah. Eh, tak ada muzik. Okey, habis video sejarah. Next video bahasa Inggeris. Okey, habis video sejarah.
Okay, habis video bahasa Inggeris. Next video geografi. Okay, habis video geografi. Sebenarnya video sain.
Habis video sign. Ini video bahasa Cina. Okay, habis video bahasa Cina. Pendidikan moral tak ada video eh. Nanti kamu tengok dalam grup moral lah. Kamu dah masuk dalam grup moral ni kan. Okey. Seterusnya. Ha, ni cikgu nak tanya satu per satu ni. Setiap orang kena respon eh. Cikgu nak kamu nyatakan azam kamu apabila ke sekolah menengah ni, apakah harapan kamu terhadap diri kamu pada tahun 2021 di sesi persekolahan baru ini? Okey, faham? Soalan dia, azam ataupun harapan kamu lah terhadap sesi persekolahan baru ini, itu sekolah menengah ni. Contohlah, cikgu bagi contoh. Okey, kalau dulu kamu, contohlah kalau dulu kamu tak berdisiplin, selalu serong ke, sembang dalam kelas ke, masa sekolah rendah, jadi azam kamu apabila masuk ke sekolah menengah ni untuk lebih berdisiplin, lebih baik, lebih fokus dan sebagainya lah. Tidak ada jawapan yang salah eh. Ni semua apa? Harapan dengan azam kamu. Okey, cikgu akan
panggil seorang satu persatu. Ha, fikir dulu, fikir dulu. Semua orang kena ni. Yang pertama, cikgu ikutkan list kat skrin cikgu ni lah. Yang pertama, Huda Mubin. Ha, siapa guna nama Huda Mubin ni? Ah, ha, respon Huda Mubin. Buka speaker. Buka kamera. Ah, tengah fikir aku. Ha, apa fikir ya? Simple ya. Siapa ni Huda Mubin? Nama apa ni? Is. Mana Is? Is Mukri. Is Mukri. Apa dia azam kamu tahun 2021 ni? Cuba untuk berdisiplin. Kenapa dulu tak berdisiplin ke? Tak, cikgu. Okey, okey. Bagus. Lagi ada lagi ke? Harapan kamu? Untuk saya lebih disayangi oleh guru-guru ke apa ke? Adik. Ada. Okey. Okey, terima kasih Ik Mukris. Okay. Seterusnya Muhammad Nakyudin. Muhammad Nakyudin, buka kamera, buka speaker, mikrofon. Muhammad Nakyudin. Hello, Muhammad Nakyudin. Hey, Muhammad Nakyudin. Senyap. Tak apa, seterusnya Muhammad Amsyar. Amsyar, respon Amsyar. Speaker dengan ni, kamera. Okey, Azam dengan ni, harapan kamu Amsyar. Tak dengar, buka speaker. Buka speaker. Okey, baru dengar. Amsyar, apa azam dan harapan kamu ni? Apa dia? Disiplin lagi. Lebih? Berdisiplin? Disiplin lagi. Putus-putus dah. Tak dengar. Apa dia? Sekali lagi, sekali lagi. Tak. Berdisiplinkan diri. Berdisiplinkan diri. Lagi? Dan kurang tidur dalam kelas ke apa ke? Tak ada, tu je. Okey. Okey, terima kasih Muhammad Amsyar. Seterusnya Irene Azlan. Irene Azlan. Okey, buka mikrofon. Ni macam mana dalam gelap ni Irene ni? Kamera tak apa ni? Tak elok. Ya, yeah, okey, tak apalah, suara jelas. Cakap Irene. Nak kurang bercakap di dalam kelas. Kurang bercakap. Kalau dulu banyak sembang ni. Okey, dia ada tulis hi Irene. Thank you for registering. Dan kurang bertidur dalam kelas. Ke bawah lagi. Okey, okey. Ada lagi? Bawah lagi. Dah tu je. Tu je. Okey. Terima kasih Irene. Seterusnya Amira. Amira Najwa. Amira on camera dengan speaker mikrofon. Ni nama apa ni? Ima Daniel. Ya. Muhammad Iman Daniel. Okey, harapan dengan Azam. Iman Daniel. Rajin-rajin. Lagi disiplinkan diri. Disiplinkan diri. Kurang tidur dalam kelas. Kurang tidur dalam kelas. Kurang ke bercakap. Ada lagi? Tak ada. Ada ya. Okey, terima kasih. Iman Daniel. Okey, seterusnya Nurhana Kaisara. Hana Kaisara. Nurhana jap. Nurhana Kaisara. Okey Hana, harapan dengan Azam 2021. Nak belajar sungguh-sungguh. Nak belajar sungguh-sungguh. Lagi? Nak banggakan mak ayah.
Ah ha, bagus bagus anak soleha. Ada lagi? Tuja. Ha, okey. Belajar bersungguh-sungguhlah tahun lepas tak ada UPSR. Okey, seterusnya Nur Suhaida Ibrahim. Ni nama apa ni? Mikael. Jap. Mikael Uzai. Okey, Mikael. Harapan dengan Azam. Kurangkan bercakap. Kurang bercakap. Lagi kuat nak kurangkan menjerit. Kurangkan menjerit. Kamu suka menjerit tu ke? jangan dalam kelas jangan menjerit eh. Nanti kena marah dengan cikgu. Okey, terima kasih Mikael. Seterusnya Ryan Nakai. Okey, on speaker, on kamera. Ryan Nakai. Ryan, Azam dengan harapan Ryan Nakai. Ryan banyak ni panggil Nakai. Azam saya. Azam saya untuk lebih fokus dalam kelas. Lebih fokus dalam kelas. Lagi? Kurangkan bermain. Kurang bermain. Bagus, bagus. Jangan banyak main. Dengan belajar bersungguh-sungguh, tu je. Okey. Terima kasih, Ryan Nakai. Okey, seterusnya Ryan Rizwan. Ryan lagi. Mana Ryan Rizwan? Ya. Nama kamu ni. Okey, Ryan, harapan dengan Azam ni? Nak belajar betul-betul. Belajar betul-betul. Sebelum ni tak betul belajar. Lagi, ada lagi? Nak fokus dalam kelas. Okey, fokus. Itu je lah. Okey, terima kasih Muhammad Ryan Rizwan. Okey, seterusnya Cik Desmond. Cik Desmond. Cik Desmond respon, Cik. Cik Desmond. Hello, hello Cik. Cik ni tak respon ni. Okay, tak apa. Seterusnya Nur Sazatul. Okey, Sazatul respon. Belajar dengan lebih tekun. Dengan lebih tekun. Lagi? Fokus. Fokus. Berdisiplin. Berdisiplin. Kurang bercakap. Kurang bercakap. Alurah ni sebelum ni sembang dengan rakan sebelah, bucu sebelah, bucu bertetangan kelas. Harap tahun ni kurang lah sembang Sazatul. Okey, terima kasih Sazatul. Mana Sazatul ni? Seterusnya Norelis Shah Lufia. Okey, respon Norelis Shah. Okay, cikgu. Okay, Azam dengan harapan? Tak nak carut dalam kelas. Tak nak mencarut dalam kelas. Perempuan pun banyak mencarut ke? Kena insaf dah tahun ni Ada lagi? Nak pandai sains. Okay, pandai sains. Kenapa selalu dapat rendah ke sains? Okay, jadi gue doakan dapat markah tinggi lah sains dengan subjek-subjek lain. Ada lagi? Tak ada Azam cikgu. Apa tak ada Azam. Okey, seterusnya Taskan No Bonder ni siapa ni? Taskan No Bonder. Nama-nama. Hai, Taskan No Bonder. Nama apa ni? Nur Alia Kristina. Nur Alia Kristina. Okey, okey Alia Kristina. Harapan Azam? Tak ada. Apa tak adanya? Kena ada. Wajib ada tu. Kalau tak ada, hidup tak bermakna. Tak ada tujuan. Tak ada target. Apa dia target kamu ni? Alia Kristina? Alia! Aku tanya! Apa dia? Cikgu, dia kata tak ada, cikgu. Wah, teruk ni tak ada ni. Takkan tak ada target dalam hidup ni. Cikgu panggil kakak-kakak ni. Nak jadi anak yang terbaik ke kakak yang terbaik ke? Mesti ada.
baik. Apa dia Alia? Saya semester dia sudah tak baik. Apa dia ni? Azam harapan ni. Oh. Ha? Tak ada bukan-bukan. Hello, hello Alia. Ha. Ha, apa dia? Ha? Wei, tak tahu. Ha, nanti fikir eh. Nanti cikgu jumpa cikgu tanya. Okey. Seterusnya Brian. Ha, cikgu tengok ni Alia ni, cikgu jumpa cikgu tanya. Tanya Azam. Okey Brian, respon Brian. Ha, apa Azam dengan harapan kamu Brian? Mentapa bahasa Melayu lagi. Apa dia? Mentapa bahasa Melayu lagi pandai. Ah, supaya dapat pandai bahasa Melayu lagi pandai. Okey bagus, kamu bertuah eh Brian. Wah, bahasa Cina pun faham, bahasa Melayu pun faham, bahasa Inggeris pun faham. Ha, tiga bahasa dah kamu pandai ni. Eh? Ada lagi? Brian? Belajar dengan rajin. Ha, belajar dengan rajin eh. Jangan banyak main eh. Ha, ni minat subjek matematik ni. Okey, ada lagi? Ada. Ada. Okey, terima kasih Brian. Okey, seterusnya Nur Alia Kaisara. Nur Alia Kaisara, okey, respon ya. Saya. Ha. Apa dia, Azam dengan harapan kamu? Nak banggakan mama dengan ayah. Nak banggakan mama dengan ayah, nak banggakan macam mana tu? Dapat keputusan belajar tinggi ke? Belajar bersungguh-sungguh. Ha, belajar bersungguh-sungguh. Lagi? Nak skor matematik. Ha, nak skor matematik, okey bagus. Lagi? Kurangkan ada lagi? Bercakap. Kurangkan bercakap. Fokus dalam kelas. Fokus dalam kelas. Itu je. Ha, itu je. Ha, nak banggakan ayah kena rajin tolong lah. Tolong ayah. Mak buat kerja rumah jaga adik-adik tu. Okey, terima kasih Alia Kaisara. Seterusnya Alia Syahirah. Alia Syahirah. Alia pun banyak lah ni. Alia Syahirah. Okey, respon Alia Syahirah. Kamera, lebih mana kamera? Kamera. Ah, okey, Alia Syairah. Ah. Azam dengan harapan lebih, eh. Lebih bersiplin. Lebih berdisiplin. Dan belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin eh. Ah, tu je. Bagi semua cikgu kenal. Ha. Kenal bukan apa? Kenal sebagai seorang yang apa, rajin tolong lah. Bukannya terkenal kerana tak siapkan kerja bising dalam kelas. Tak nak lah. Okey. Terima kasih Alia Syahirah. Seterusnya Saadah. Saadah Utman. Mana ni? Saadah Utman. Nama apa ni? Nur Zulaika. Jap, Nur Zulaika. Okey, Nur Zulaika. Apa dia Azam dengan harapan kamu? Azam saya nak belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Ada lagi? Nak siapkan kerja sekolah. Kerja sekolah kalau dapat kerja terus buat eh. Jangan tanggung-tanggung nanti bertindak banyak. Timbun. Ada lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. Bagus. Terima kasih. Dia dah lari ni. Okey, Navin Rush. Navin Rush. Mana Navin Rush? Ya, cikgu. Okey, Azam dengan harapan kamu, Navin. Jangan berbisik. Jangan, tak boleh bisik. Tak boleh bising. Lagi? Tak boleh bergaduh dalam kelas. Tak boleh bergaduh eh. Ada lagi? Tak boleh bercakap dalam kelas. Tak boleh apa? Bercakap dalam kelas.
Bercakap boleh, cuma jangan bercakap benda-benda tak penting lah. Kamu tu senior kepada kawan-kawan kamu ni. Tunjuk contoh terbaik eh. Okey, terima kasih Naveen Raj. Seterusnya. Dah lari dah setting ni. Nur Syuhada Ibrahim ni dah respon ke? Nur Syuhada Ibrahim. Hello? Nur Syuhada Ibrahim? Ya? Yeah. Ni nama apa ni? Kamu nama apa Nur Syuhada Ibrahim ni? Nur Syuhada Ibrahim? Ni nama apa ni? Saya cikgu. Kamu nama apa? Mikael. Oh, Mikael dah cakap ni kan? Haa. Okey, beres. Siapa lagi ni? Ian Haikal. Ian Haikal. Ian Haikal respon. Saya. Mana kamera? Ian Haikal. Ian Haikal ni nama apa ni Ian Haikal? Nur Farisa. Nur Farisha. Okey, Nur Farisha. Bagi tahu azan. Harapan 2021. Nak kurangkan bercakap. Kurangkan bercakap. Lebih fokus dalam kelas. Fokus. Skor matematik. Skor matematik bagus eh. Nanti cikgu paling kurang pun dapat 60 markah eh matematik. Ada lagi? Okey. Tak ada dah. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya ni. Arisha Damia. Okey, Arisha, respon. Hello. Harapan dengan Azam? Dah hilang pula Arisha. Arisha? Mana kamera dengan ni? Mikrofon ni? Arisha? Arisha dah keluar. Dah keluar dah? Tadi ada ni. Okey dah. Tu ada tu. Tu. Sorry, saya tak ada suara. Ada tu, dengar. Cakap sikit. Kalau boleh saya nak belajar betul-betul. Belajar betul-betul eh. Pastikan ada. Dapat makan di dalam ujian tu. Okey, tu je Arif Isha. Okey, terima kasih. Seterusnya Fon Jin Zian. Fon Jin Zian, okey, respon Fon Jin Zian. Fon Jin Zian. Hello, Fon Jin Zian. Hello. Oh, tak ada ni. Chang Peng Yuk. Chang Peng Yuk. Mana Chang Peng Yuk ni? Chang Peng Yuk ni semalam tak bunyi ni. Chang Peng Yuk. Semalam cakap ni. Chang Peng Yuk. Respon sikit. Tak ada. Okay, Muhammad Rashad. Muhammad Rashad. Respon Muhammad Rashad. Marasyad? Tak ada juga. Inilah. Apa yang nampak ni? Hiruzi, ada Hiruzi. Ada Hiruzi ke? Hiruzi. Hiruzi, Aswal. Respon, mana kamera tu? Hiruzi? Okey. Ya. Yeah. Apa harapan dengan Azam ni? Apa dia tak dengar? Belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Lagi? Lebih fokus dalam kelas. Lagi fokus dalam kelas. Lagi?
Tak ada dah. Tak ada dah? Okey, terima kasih Herzi. Seterusnya. Siapa lagi yang belum cikgu cakap Siapa lagi yang belum cakap ni? Cik Yimin ada ke sini? Cik Yimin tak ada ni. Tapi dalam grup ada. Dalam grup ada, dalam ni tak ada, dia tak online ni. Yang mana yang ada online dalam ni, ada siapa yang belum cakap lagi? Nakyudin dah sudah, Nakyudin. Muhammad Nakyudin belum. Muhammad Nakyudin. Okay, Nakyudin respon Azam dengan harapan Azam belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin. Lepas tu siapkan kerja sekolah. Siapkan kerja sekolah. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada? Okey, baiklah. Terima kasih Muhammad Nakyudin. Ringo Darga ni siapa punya ni? Ringo Darga ni. Ringo Darga. Cikgu. Nama apa ni kamu ni? Syahirul. Sekejap. Syahirul Afiqaisi Okey, Azam dengan harapan. Syahirul? Nak berubah. Nak berubah daripada apa? Baik kepada jahat ke? Bukan. Apa? Nak siapkan kerja sekolah. Lagi? Fokus. Fokus. Itu je lah. Itu je? Okey, terima kasih Syahirul. Mama Amsyah dah ke? Mama Amsyah dah. Nur Syuhada Ibrahim. Nur Syuhada Ibrahim ni dah? Syuhada Ibrahim? Dah. Dah. Ayang Rizwan dah, Anah Kaisara. Anah Kaisara dah. Dah. Okey dah, tu je lah. Tak ada okey. Rasanya dah tak ada dah program orientasi kita pada hari ini. Habis dah. Lagu sekolah tu cikgu dah post dalam grup. Nanti kamu tengoklah. Berlatihlah nyanyi lagu sekolah. Dan ikra. Okey, sebelum kita tamatkan. Cikgu nak kamu on kamera dulu. Nak ambil gambar ni. On kamera. Tudung tu betul-betul. Kalau sengit-sengit ke apa. On camera semua. Ni Alia Syahira Noris, Noris Shalufia. On camera, Cie, Irene, Ringo, Hirzi, Champagne Yud, Taskanu Bonda. On camera, nak ambil gambar ni. Norelisha Lufia. Norelisha Lufia. On camera, Irene Azlan. Irene. Dah buka tapi kalau. Dah buka? Tak nampak. Ringo. Kamera Ringo. Okey, dah. Ni tak nampak muka ni. Air naikkan tak nampak muka. Nampak hidung ni. Hidung ke? Dah dekat sikit. Okey. Yo, Norelisha tak nampak muka, nampak dahi je ni. Okey. Okey satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Okey, jap. Okey, cantik. Okey. Habislah program orientasi kita selama 3 hari. Bermula hari Rabu. Hari Rabu tu orientasi
seluruh tingkatan 1. Hari Khamis bersama guru tingkatan dan hari Jumaat bersama guru tingkatan. Okey, cikgu harap ikatan kita sebagai guru kelas dengan anak-anak dalam kelas ni erat . Dan kalau boleh cikgu tak naklah ada laporan lah daripada guru subjek lain. Contohlah Imran, Nabiraz ni bergaduh dalam kelas dengan Raya Rizwan. Tak nak ada apa laporan-laporan yang tak elok didengar lah. Contoh je tu. Bukan betul pun, kan baik. Contoh dia Alia Kaisarah. Ni tak siapkan folio sejarah ni. Tamat tempoh dah, tak siap lagi. Cikgu sejarah beritahu, tak nak lah. Cikgu nak dengar yang baik-baik lah. Contoh Imran. Ni anak kamu ni. Muhammad Hamsyah ni. Rajin lah. Tolong saya buat mura kat dinding ke apa ke. Cikgu nak dengar yang baik-baik. Yang tak baik-baik tu kamu, cikgu tak nak dengar lah. Yang tak baik-baik masa sekolah rendah kamu tu, kamu tinggalkan di sekolah rendah. Sekarang masuk sekolah menengah. Sekolah menengah ni nama pun menengah. Dah macam dewasa lah berbanding sekolah rendah. Sekolah rendah tu masih kanak-kanak. Jadi berpewatakan pun macam dewasa lah. Matanglah sikit. Janganlah main kejar-kejar kat dataran. Tu macam budak sekolah. Rendah tu darjah 1, darjah 2 main kejar-kejar lagi. Okey, ada apa-apa masalah kamu boleh ceritalah pada cikgu ataupun pembantu cikgu, cikgu Nur Ashikin ataupun mana-mana cikgu, tak ada masalah. Mana-mana cikgu ataupun kalau kamu nak rujuk kaunselor pun boleh. Kaunselor yang bertanggungjawab untuk sesi petang adalah cikgu Chen Lung En. Kamu boleh pergilah ke bilik kaunselor. Kalau kamu ada apa-apa masalah nak dikongsi atau malulah nak berkongsi dengan guru lain, boleh berjumpa dengan kaunselor. Dia lebih profesional lah. Sebab memang tugas dia sebagai kaunselor jika pelajar ada masalah. Tak kisahlah masalah peribadi ke, masalah keluarga ke, masalah pembelajaran ke, apa-apa masalah, kongsi. Jangan pendam seorang-seorang lah. Kalau pendam seorang-seorang ni tak elok untuk mental emosi kamu. Cari kawan yang boleh dipercayai lah untuk berkongsi ataupun cikgu-cikgu. Dan untuk pengetahuan kamu, cikgu-cikgu dia ada WhatsApp group cikgu petang. Jadi apa-apa masalah kalau kamu ada masalah, contohlah kamu tak cukup makan, mak ayah kena buang kerja ke apa, boleh berkongsi. Nanti cikgu akan masuk dalam group, nanti kita usahalah apa-apa bantuan lah. Yang mana pernah dapat baitulmal masa sekolah rendah. Sekolah rendah tu cerita sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah, kamu kena mohon yang baru lah. Jadi take note lah. Bermula semalam . Boleh ambil borang baitulmal di pejabat sampailah 25 hari bulan 2. Boleh ambil borang baitulmal. Hantar secepat mungkin. Sebab cikgu baitulmal perlu semak dulu. Kadang-kadang kalau kamu hantar lewat, borang tu tak lengkap. Cikgu kena pulangkan semula kepada mak ayah kamu untuk mak ayah kamu lengkapkan. Jadi makan masa jugalah. Jadi ambil awal, pulangkan awal supaya urusan tu cepat. Dan untuk pelajar Cina dengan India, adalah bantuan-bantuan dia. Nanti cikgu akan ambil dari masa ke. Cikgu, saya nak tanya pasal baitulmal sikit boleh? Boleh, Wan. Macam Iman Daniel dia dapat daripada sekolah rendah. Tapi buku bank dia kan nama bersama dengan saya kan? Bila sekolah menengah boleh pakai lagi buku bank tu tak? Buku bank tak ada masalah, account. Account tu tak ada masalah. Cuma macam
masuk sebab batas satu ni kita bohong semula. Ha. Okey, buku bank tu boleh pakai lagi lah akaun tu. Saya boleh, tak ada masalah. Ha. Sebab saya tengok syarat dekat belakang surat tu, dia kata sekolah menengah kan kena sendiri. Akaun bank sendiri dia. Ha, sebab masa sekolah rendah kan dia punya sendiri, tapi atas nama saya jugalah sebab dia sekolah rendah kan. Kalau macam tu eh. Nanti cuba saya tanya cikgu Majuma, masuk puan dia kena buka nombor akaun atas nama dia eh. Ha, yang sekarang yang masa sekolah rendah tu nama dia bersama dengan saya. Akaun puan kan? Ha, nak tapi ada nama dia jugalah. Nama dia jugalah. Ha, nama apa okay, eh? Kalau Muhammad Iman Daniel. Ya. Muhammad Iman Daniel. Okey, nanti saya puan ada dalam grup kan? Ada. Nanti apa pun cikgu bagi tahu balik eh. Saya direct PM puan lah. Sebab takut nak kena buka akaun baru ke, kalau boleh bagi tahu awal lah. Okey, nanti saya bagi tahu hari ni lah. Nanti saya tanya dulu cikgu bagi tahu. Okey, terima kasih cikgu eh. Sama-sama. Okey, ada apa-apa persoalan lagi sebelum kita tamatkan sesi kita? Ada? Ada eh? Tak. Okey, tu je lah. Tak ada. Nanti bermula minggu depan, Isnin depan akan bermulalah pembelajaran di rumah secara online. Nanti kamu take note lah apabila guru subjek post kerja-kerja sekolah. Sama ada Google Meet ke, Google Form ke, apa-apa benda lah yang online. Ha? Buku teks digital tu download siap-siap lah supaya senang lah nak buat latihan sekiranya cikgu suruh buat latihan dalam buku teks. Okay, sebenarnya tu je lah. Nanti kalau ada apa-apa info cikgu akan update dalam grup. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.